5 siswa SMKN 2 Alar Manggarai Timur tenggelam di Pantai Dampek, 1 meninggal. 5 orang pelajar SMKN 2 Alar, dikabarkan tenggelam di Pantai Dampek, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Laut, Kamis 28 September 2023, berdasarkan informasi yang diperoleh poskupang.com, Kamis 28 September 2023 malam. Para pelajar ini tenggelam dan satu orang meninggal dunia, Kapolres Manggarai Timur, AKBP Iketut Widiarta, SH, S, I, K, M, C melalui Kapolsek Lamba Leda, Ibda Aris Ahmad, S, I, PEM, ketika dikonfirmasi poskupang.com, terkait informasi ini membenarkan informasi tersebut. Ia benar, 5 siswa, 4 dirawat 1 MD, tulis Aris melalui pesan WhatsApp. Terkait laporan jelasnya terhadap peristiwa ini, wartawan poskupang.com masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian yakni Polsek Lamba Leda, Polres Manggarai Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!